mah nggak halal. Paham. Gitu kayaknya. Ya, jadi mungkin kalau rasa bisa seperti itu ya, Pak. Tapi paling kalau produk dibatasi hanya 5. Karena kan kalau produk pasti isinya juga lumayan berubah ya, Pak, Kang. Atau gimana? Kalau setahu betul. Tapi kalau nggak salah tetap harus, kalau kan kayak ini tuh masih kelompoknya itu kelompok bumbu. Nah, tetap harus biasanya itu per varian juga tetap harus dimasukin gitu ya. Iya. Cuman kalau nggak salah tuh di ada batasannya kalau nggak salah. Ini batasnya berapa ya, Pak? Itu kan. Itu lupa eh. Kalau yang apa? Yang reguler kan bisa sampai di atas 20. Bisa Nah, sampai 100 juga bisa kalau nggak salah untuk iya, yang reguler. yang reguler. Nah, yang ini berapa? Kalau nggak salah di atas 5, sekitar 10 mungkin ya. Lupa. Yang ini tuh. Itu kan yang dicontoh sertifikatnya yang 1 KLBI ya kalau nggak salah ada 6 itu. Ya, apa? Punten itu yang dicontoh yang di sertifikatnya itu yang 1 KLBI ada jenis 6 produk ya. Oh iya benar. Kalau misalnya ada 2 KLBI berarti itu nanti kolomnya di apa berbeda gitu apa gimana? Beda Apa sebenarnya nggak bisa kalau beda sertifikat kan maksudnya jadi kan ini tuh sebentar. Iya, beda sertifikat. Jadi kan kalau beda beda. Jadi satu KBLI itu satu KBLI, satu draft gitu. Seperti KBLI satu draft. Oh, satu bahan baku gitu ya. Ya. Satu sertifikat, satu bahan baku yang dipakai. Oh ya, ini sebentar. Saya stop share dulu sebentar. Mau ngasih contoh ini contoh file sebentar tapi kan kalau kayak agak bingung juga ya. Saya kepikirannya gini, kalau ada yang ngajuin misalnya kayak tadi teh, melati, kayak gitu. Kalau itu harus dipisah-pisah, terus jadi terima 5 produk. Tiba-tiba ada yang ngajuin kopi, kopi mochaccino. Misal kalau sederhana, misal, masuk berarti kopinya juga ada 10, ada 20, terus ada 5. 5 kali 10, alhamdulillah. Gitu. 50. Iya, kalau misalnya variannya pun harus dijadikan satu-satu. Varian gitu. Enggak ya, Pak, ya? Jadi satu aja. Benar? Ya, misalnya ada kopi karamel, kopi original, kopi apa lagi ya? Tapi misalnya dalam satu, apa ya, sih kopi, nanti ada original sama apanya gitu ya. Nah, original ini iya, misalnya aja. Aja, bukan jadi tuan baru. Iya, variannya berapa batasannya, Teh? Oh, kalau varian mah itu mah bebas. Sampai 10 juga bisa, Ibu. Berarti variannya nggak dibatasi? Kalau varian sejauh ini terakhir kali itu ada 10 yang bisa diterima, Pak. Kalau ajuan dibatasi, kalau varian itu bebasnya keju apa segala macam ya, itu jangan dibuat ajuan yang berbeda-beda, tapi dibuat satu ajuan gitu. Oh, tetap dibuat satu ajuan. Iya, misalnya keripik ya, Pak ya. Misalnya saya jualan keripik paria, ada rasa original, keju, balado, sama udahlah ya 3. Itu tuh nanti jadi satu. Jadi satu ajuan. Satu ajuan oh, nanti. Berarti input. Gimana, input bahannya juga di satu tempat gitu. Iya. Oh. Di satu tempat. Kang mau dicontohkan, Kang? Boleh. Ya. Iya, lebih baik dicontohkan ya. Aja. Khawatirnya jadi banyak gitu. Jadi banyak slot. Nah. Ini. Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, jadi untuk ketika verval ini, tampilannya kurang lebih seperti ini gitu ya. Nah, yang perlu kita cek juga ininya dari mulai ini data pelaku usaha. Apakah sudah terisi belum dan apakah benar atau tidak gitu untuk isiannya. Nah, lanjut ke kesehatan umum.
jika kita yakin, misalkan kita yakin nih kalau misal si persyaratan umumnya sudah memenuhi, kita checklist untuk asalnya itu kosong. Nah, kalau kita yakin misalkan pernyataan pelaku usaha, oh, berarti kita cek dulu ini nih, dari mulai surat permohonan dan surat pernyataan. Kita buka terlebih dahulu. Nah, kita apa? Kita cek gitu ya, si surat permohonannya apakah sesuai atau belum. Pastikan ini apa nama nama di sini, nama yang sesuai KTP dan juga nama perusahaannya itu sama gitu ya. Kalau kalau NIB yang digunakan, NIB perseorangan, pastikan sama. Dan juga juga kan. Nah, mungkin kita klik back. Sebentar. Gak loading. Formatnya kembang ya? Ya, kalau kita ngisi oh, ya, ajuan yang di pelaku usaha, ya, nanti akan otomatis terisi gitu ya. Oh iya, asal asal kita isi nomornya aja ya, nomor. Ya, betul. Nah, pernyataan pelaku usaha, surat pernyataannya kita kita buka. Kita apa? Pastikan juga data-datanya sudah betul gitu ya. Nah, juga pastikan misalkan usahanya sudah berjalan setahun belum, kemudian omsetnya bagaimana. Kalau sudah betul, kita bisa, sebentar. Di checklist bagian yang tadi, yang pernyataan pelaku usaha. Nah, kemudian merek atau produk, foto produk. Kalau di sini bisa lihat nggak ya? Lupa. Mungkin untuk foto produk lihatnya di cetak laporan kalau nggak salah. Di cetak laporan. Nah, kita cek di apa di bagian cetak laporan si foto produknya bagaimana nih? Masih ada kemasannya? Foto produknya apa terutama apakah foto produknya terbuka atau enggak gitu ya. Kadang ada juga foto produknya yang tidak bisa muncul. Nah, apa sih si foto produknya apakah sudah muncul, kemudian apakah sudah memenuhi kriteria atau belum? Kang izin bertanya. Ya. Itu kan foto produknya kalau kemarin dibilangnya di depan itu harus ada labelnya, tapi tadi yang foto produk tadi nggak ada labelnya, itu nggak apa-apa? Bagusnya sih, bagusnya ada gitu ya. Seharusnya karena ketika karena nanti dalam kemasan harus ya. Nah, nanti kalau misalkan di kalau misalkan sama kita tuh diloloskan, ada kemungkinan sama BPJPH-nya dikembalikan gitu ya. Diusahakan foto produknya itu sudah memenuhi gitu ya. Dari mulai ya, dari simbolnya, kalau misalkan pakai logo, dipastikan logonya juga tidak bertentangan dengan syariat Islam gitu ya. Nah, kita sudah terbahannya nih. Dipastikan jumlahnya itu sesuai gitu ya, sesuai yang dengan yang ada di akun pelaku usaha. Misalkan ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ada 21 apa 22. Nah, pastikan si bahannya itu sudah kita ini sudah kita kita pastikan gitu ya. Sudah sesuai dengan standarnya. Bahwa untuk yang diragukan harus ada sertifikat halalnya yang masih berlaku, dan untuk yang tidak diragukan kalau kita pilihnya kategorinya. Nah, kalau sudah memenuhi klik checklist, kalau belum mungkin bisa kita catat dulu. Nah, nanti kita kasih catatan di pengembalian, kemudian menulis SCPH. Kalau ini untuk yang 2022 terutama ya, ajuannya yang tahun 2022 itu masih ada menu STPH, jadi perlu kita cek menu STPH-nya. Kalau untuk yang 2023 kan tidak memakai, kemungkinan besar tidak perlu di checklist ya,
tidak akan muncul si bagian ini gitu. Lalu persyaratan khusus kita cek apakah kebijakan halalnya sudah memenuhi. Sampai ke pertanyaan ke-18 kita cek kalau sudah ada tulis atau centang, kalau tidak ada berarti kita catat dulu untuk nanti dikembalikan ke usaha. Nah, lanjut untuk ke bagian bahan gitu ya. Caranya itu kan ketika kita mengeklik yang bahan ini, kita klik, akan muncul semua bahan yang telah kita input di akun pelaku usaha. Akan muncul. Nah, untuk yang strip ini maksudnya itu, si bahannya tersebut merupakan yang tidak diragukan. Jadi kita pilih. Nah, misalkan contohnya nih. Kita pilih yang tidak diragukan. Nah, kalau yang tidak diragukan, kita perlu pilih keterangannya. Contohnya ini kemasan dus atau box. Berarti kalau kemasan dus atau box, kemungkinan besar dia adalah bahan kimia gitu ya. Kita pilih, kita klik simpan. Sampai situ dulu, apakah ada yang mau ditanyakan? Gimana Bapak Ibu, sudah cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini ada yang nanya di chat. Gimana cara mengatasi saat permohonan nggak bisa di-download? Ada pertanyaan dari apa ini? Bu Ranti, gimana cara ngatasin soal permohonan yang nggak bisa di-download? Kemungkinan harus kita, ini Bu, di akun pelaku usahanya kita rubah. Kemungkinan sih kalau surat pernyataan itu bukan nggak bisa di-download, kemungkinan itu di-upload. Ya, ketika kita buka bukan nggak muncul, tapi ininya kosong gitu ya. Si data ininya kosong atau tidak sesuai kalau untuk yang surat permohonan atau pernyataan. Kalau yang gagal di download itu kemungkinan biasanya itu yang bagian foto kita kembalikan dan pelaku usaha perlu upload gitu ya, perlu upload ulang si fotonya, foto produk. Nah, jadi untuk bagian bahan ini kan ada 20 berapa ini sekian, ada kita pilih-pilih semuanya. Kita pilih untuk yang diragukan karena udah otomatis tinggal kita klik simpan. Kalau yang tidak diragukan atau yang positif list itu kita pilih, kemudian kita pilih juga keterangannya nih. Kalau kelapa masuknya apa? Kelapa kan bahan nabati, berarti pilih bahan nabati, klik simpan gitu. Pastikan semua bahannya ini sudah kita pilih gitu ya, sudah kita pilih. Kalau udah kita pilih kita simpan. Jadi tiap kita misalkan pilih tepung terigu, simpan. Lalu gula putih, simpan. Seperti itu. Hingga semua bahan sudah dipilih dan pastikan juga jangan ada yang double. Gitu. Misalkan nggak sengaja nih kita klik tepung terigu dua kali. Nah, berarti tinggal kita hapus aja. Tinggal kita klik yang ikon tong sampah ini. Seperti itu. Lanjut aja Kang. Boleh. Ya, nanti pertanyaan dia kita jawab ya. Siap. Bingung, nah, gitu untuk yang bahan. Lanjut untuk yang proses produk halal. Nah, ada dua kriteria. Kita klik. Nah, akan muncul dua pilihan gitu ya. Proses dan juga kriteria SCPH. Kedua-duanya perlu kita pilih. Kita klik proses. Nah, munculnya seperti ini. Kalau kita yakin sudah betul gitu ya, isiannya sudah per varian, ya akan kita klik simpan. Begitu juga dengan yang kriteria SCPH, kita pilih, kita klik. Kemudian kita klik simpan. Nah. Pastikan gitu ya, ketika sudah diklik simpan, si isiannya langsung masuk ke sini gitu ya. Nah, lalu untuk yang produk, nah ini ada beberapa pertanyaan. Maksudnya ada beberapa kriteria, ada lima kriteria. Nah, kita pilih semuanya. Kita pisahkan nama atau simbol. Untuk nama atau simbol, ada lima pertanyaan juga. Kita pilih satu persatu. Caranya kita pilih pertanyaannya. Nah, dibaca dulu misalkan, apakah terkait dengan ibadah agama dan kepercayaan lain?
Nah, tidak kan? Usahakan isi, apa isiannya semuanya harus tidak gitu. Tali simpan. Nah, lanjut. Semua pertanyaannya harus dipilih gitu. Sampai pertanyaan ya. Apakah menggambarkan kekufuran? Tidak. Apakah menggambarkan apa menggunakan nama minuman beralkohol? Tidak. Apakah menggunakan nama babi dan anjing keturunannya? Tidak. Nah, begitu pula kriteria yang selanjutnya. Ada dua pertanyaan, apakah mengarah kepada flavor? Tidak. Apakah apakah rasanya mengarah kepada homer? Dan juga ya, untuk bentuknya ada dua pertanyaan, apakah penyerupaan menggunakan bentuk babi atau anjing? Kemudian apakah menggunakan produk yang menggunakan produk yang bentuk produk yang menggambar pornografi? Nah, juga sampai kemasan juga dipilih. Dipilih semua pertanyaannya. Yang terakhir ini khusus yang produk yang dikemas ulang, hanya kita pilih kalau misalkan produk yang kita damping itu dia merupakan reject atau kalau recording in progress. Buka dan pastikan isiannya sudah sesuai gitu ya. Dari mulai surat permohonan, pernyataan, ikrar, cetak laporan, cetak hasil pendampingan, kita cek semua laporan. Nanti, oh ya, terutama itu nanti kita misalkan kalau udah selesai nih kita mau merekomendasikan kita perlu cek ulang di sini nih apakah ada yang double atau tidak misalkan apakah ada yang terlewat atau tidak kita cek di laporan ini kita cek begitu pula di laporan yang cetak hasil pendampingan kita klik. Nanti akan dia akan terbuka. Nah, ini tanya apakah apa? Jadi ini tuh untuk yang persyaratan umum dan khusus nanti munculnya kalau kita sudah berhasil menyimpan, ketika cetak hasil pendampingan itu akan muncul bahwa produk yang diajukan itu sudah memenuhi dari sekian kriteria gitu. Untuk pengembalian, misalkan ketika kita sudah mengecek semua, ternyata ada bahan yang belum memiliki sertifikat halal. Nah, kita klik pengembalian, kemudian kita isikan, misalkan tepung terigu belum bersertifikat halal. Mohon perbaiki misalkan dengan cara mengganti. Nah, tapi kan kalau di sini itu maksimal 1000 karakter. Nah, misalkan ada kesalahannya itu misalkan terlalu banyak gitu ya kalau untuk kita ketik. Nah, bisa kita komunikasikan misalkan melalui WA atau boleh ke mau langsung ketemu dengan PU-nya boleh. Kita kasih tahu nih kesalahannya itu di sini gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kang, kalau untuk ngisi narasinya, narasi itu apa? Narasi buat ya bahan-bahan itu di mana? Narasi yang pasti produk halal. Ya, narasi yang ini yang kita itu. Ini? Ya. Ini tuh di akun PU. Di akun PU ya. Ya. Nanti kalau kita udah mengisi di akun PU dan misalkan udah dikirim, nah nanti di akun pendamping ini akan muncul otomatis. Tinggal kita pilih, lalu simpan.
Seperti itu. Oke, siap. Makasih, Kang. Mungkin seperti itu. Kang, tanya, Kang. Ya, boleh. Kalau surat pernyataan permohonan itu ditandatangan kan ya sama PU-nya? Nggak usah sih, nggak usah ditandatangan. Maksudnya ini tuh dengan kita memilih, dengan kita mengetik saja, dengan kita mengetik, lalu klik setuju, nah itu dianggapnya itu sudah tanda tangan gitulah. Oh iya. Sini. Ya. Dede, sini. Oke, bagaimana Bapak Ibu sudah terbayar? Insyaallah. Hai Simon, tungka ingkik batur kedahar hayang, malehna ngopi gitu. Nanti kalau misalkan kita sudah yakin sudah semuanya sudah dicek, sudah yakin isiannya sudah betul, nah kita klik formulir rekomendasi. Kita klik formulir rekomendasi lalu di download gitu ya. Sampai situ apakah ada yang ditanyakan? Kang, kalau yang di surat permohonan itu tadi kan ada RT RW ya. Itu RT RW-nya kan jadi kosong.